Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Microsoft kini telah pun melancarkan aplikasi semua dalam satu untuk Microsoft Office di Android. Melaluinya, kini pengguna tidak lagi memerlukan aplikasi berbeza dan boleh mengakses dan menguruskan semua dokumen Word, Excel dan PowerPoint menggunakan satu aplikasi sama. Apple kini mengatakan yang mana bekalan iPhone akan terjejas sementara disebabkan oleh coronavirus. Ia diperkatakan yang mana pengeluaran menghadapi impak selain mana penjualan iPhone di China juga terjejas. Intel kini dijangka bakal memperkenalkan chip CPU generasi ke-10 mereka yang terbaru pada pertengahan 2020 ini. Selari dengannya, kini CPU Intel Core i9-10900 tertiris ke arena web dan dijangka hadir dengan 10 teras fizikal. Akhir sekali, kini Panasonic hadir dengan sebuah kamera khusus memfokuskan kepada mereka dengan masalah buta warna. Dinamakan sebagai Panasonic G90 atau 95, ia dihasilkan untuk Hazel Chandri yang mempunyai masalah buta warna yang tidak dapat melihat warna merah. Jadi, itu sahaja kemarin kes yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.